baru pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyiyah Kota Jakarta Utara periode 2022 sampai dengan 2027 dikukuhkan di Balai Yosudarso Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Minggu 26 November 2023. Kepada pengurus baru tersebut, Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim berpesan untuk senantiasa melahirkan ide, meningkatkan kinerja dan sinergi bersama pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Semoga ke depan Muhammadiyah menjadi lebih baik lagi. Kami berharap pengurus baru bisa mengeluarkan ide baru, meningkatkan kinerja dan tentunya bersinergi dengan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dalam penyusunan kegiatan program. Semoga kerjasama yang selama ini sudah baik bisa dilanjutkan pengurus baru. Pesan Ali Maulana Hakim dalam sambutannya Minggu 26 November 2023. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.